Halo cuy, jumpa lagi ya cuy ya. Pada video kali ini gue bakal lawan Lesley di side lane ya, khususnya di gold lane ya pastinya ya cuy ya. Dan di sini Lesley-nya itu top global ya cuy ya, top global 6 gila. Ih, mantap gila. Langsung aja ke in game ya cuy ya. Let's go. Oke, seperti biasa cuy ya, kita jadiin Genius One ya cuy. Dan kita langsung ke bawah aja ya cuy. Ya, kalau nge-landing Lesley ini ya kita rush aja ya cuy sebenarnya. Nanti bakal gue tunjukin gimana cara lawan Lesley-nya ya cuy ya. Bentar-bentar, aduh ketahuan cuy, gue pencet tab ya cuy ya. Oke, bentar. Langsung kita barbarin aja cuy ya. Oke, sakit juga ya cuy ya, damage dia cuy, aduh. Oke, kita isi darah dulu ya cuy ya, gak apa-apa ya cuy ya. Sabar, sabar. Oke, kita di GB ini ya cuy ya, sama Tildo. Oke, dia gak keluar-keluar ya cuy ya. Itu dia keluar cuy. Bentar, sabar, kita pancing dia ya cuy ya. Sebenernya gue males di GB gini cuy, orang gue pengen lawan by one sama si Lesley-nya cuy. Nice, ngapain dia maju-maju, mantap. Hihi, flickernya dia udah kepake cuy, udah panik aja kambing si Lesley ini. Santuy aja cuy, gak usah buru-buru pakai flicker ya cuy ya, takut amat ya. Walaupun padahal tuh dia global gitu ya, masa dia takut sama gua ya cuy. Waduh. Oke, kita ambil dulu ya nih cuy ya, mumpung Rogernya itu masih di tengah cuy ya. Oke, gua pengen bantu ke tengah tuh, udah pada balik lagi ya cuy musuhnya. Kita lanjutin aja cuy. Waduh, sorry coy Roger, lu buff aja cuy. Nah itu tuh no, aduh sedep banget dah itu, darah apa darah ya cuy. Gampang buat berkurang itu darahnya dia ya cuy. Oke, kita tunggu sini ya cuy. Tunggu sih Lesley, aduh di ulti kita majuin aja cuy, langsung kita hit aja. Udah kita freeze lane nya dia cuy ya, kita freeze aja cuy, jangan sampai dia dapat gold dan XP nya ya cuy ya. Nah, tapi kita harus cek map ya cuy ya, kalau misalkan ada yang kesini kan ngeri sedap ya cuy. Soalnya kita nggak ada skill yang bisa ngebling gitu ya, cuman bisa lari gitu doang cuy. Apa sliding gitu cuy, tuh kayak gitu ya, cuman bisa sliding doang ini kimi. Tapi slidingnya itu kasih movement slow ya cuy, mantap sih. Kalau misalkan lawan fighter, fighter tuh gampang cuy. Oke, sepertinya tuh Lesley balik tuh kan, bener habis ngisi darah dia. Oke, nggak apa-apa, kita ambil lagi nih ya cuy ya jungle-nya, soalnya si Rogernya masih jauh. Ini Genius One kita item pertama udah jadi, kita samperin coy, ulti aja nih mah, samperin aja nih mah. Nah tuh kan sakit banget cuy kalau udah jadi item Genius One itu ya, bisa di stuck ya cuy ya, itu penetrationnya, efek dari Genius One itu menstuck penetration cuy. Oke, kita dimajuin tuh cuy, kita bisa maju kayaknya cuy. Waduh, bisa mati dah. Aduh, flicker gua kemana cok, flicker gua itu kemana itu. Waduh, waduh, mati gua cok. Gua ngapain diem aja tadi ya, gua tuh mati tadi karena ulti gua cuy ya. Pas kita lepas ultinya itu otomatis kan berhenti sebentar tuh jalannya, ya udah lah mati pasti tuh kena lingkaran setannya si Vale. Oke cuy, kita udah kembali lagi di lane kita ya cuy ya, tadi mati karena si Vale itu ya, kambing emang tuh Vale dari belakang bokong-bokongin kita ya cuy. Sip nih, tower gua tuh nggak kesentuh sama sekali sama Lesley-nya ya cuy ya.
Ini ngapain kamu? Aduh, rame banget cok, kaget gua. Aduh, hampir aja ya, cie. Wih, gile, gile, bagus deh ngincara si hypernya, cie. Untung sih ya hypernya dia ya, si Granger aja ya, gampang banget mati. Nice. Takut dia. Nah, kita majuin aja mah. Lah, kita freeze land dia lagi ya, cie ya. Aduh, kan Leslie-nya dimatiin. Awas, Leslie. Gua aja yang matiin lu. Nice, ngapain dia maju-maju? Dia serba salah, cuy ya. Mau mundur salah, ada si Eudora. Dan mau maju juga salah ya, cuy ya. Percuma dia, kalau mau recall juga gua ada ulti ya, cuy ya. Ini si Eudoranya sih emang lagi OP ya, cuy ya. Sekali stun ulti, skill 1 nggak bakal bisa selamat dari dia, cuy. Apalagi hero-hero macem gua nih, MM yang darah tipis dan mage. Nice. Aduh, gua mau maju tapi nggak ada minion aja ya. Aduh, sorry Maltilda, sorry. Oke, kita langsung ngeras aja ya, cuy ya. Nice, queen one kita udah jadi nih. Mati nih cowoknya nih, di rumput dia nih. Aduh, ada ya, kenceng banget dia larinya, cok. Oke, yang penting dapat tower dia, cuy ya. Itu dia, Leslie-nya itu global apa ya, cuy? Aneh banget mainnya, cuy. Gua kira tuh dia agak jago gitu, bisa ngeras tower-tower gua di bawah ya, cuy ya. Ternyata ya, dia takut ya, cuy, sama gua. Oke, si Esme-nya minta tuker. Eh, bukan, cowoknya ganti tuker lane lawan Esme, dia nggak bisa ya, cuy. Oke, kita fokus banget ini ya sama lane kita ya, cuy. Wah, gila sih, gua nggak dibagi kill ini mah. Oke, nice buat Leslie. Ayo Leslie, kamu pasti bisa ya Leslie ya, buat ngegendong tim kau biar kita bisa duel lagi ya Leslie. Oke, kita coba ini kill turtle ya, cuy ya. Apakah bisa nih, cuy ya? Mudah-mudahan sih nggak ada yang gangguin ya, cuy, dan nggak ada yang ngeh kalau kita turtle, cuy. Oke, di open map ya, cuy ya. Masih Eudoranya dan Matilda open map aja. Nice. Oke. Nice. Oke. Wah, ini dia. Waduh, Leslie-nya nih. Hati-hati, cuy. Sabar. Waduh, rame banget, cuy. Itu ada 4, cuy. Ada 5, cuy. Nice. Ayolah. Nice, dapat. Cowoknya all in. Langsung pakai kombonya semua, ya, cuy. Oke, kita nggak dapat Leslie-nya tadi, cuy. Jauh banget sih dia di belakang. Ini base-nya turret. Di belakang base-nya turtle, cuy. Bukan turret, kocak lu. Nah, itu Leslie, cuy. Kita sabar menunggu di sini di rumput. Tunggu dulu bentar. Biasanya sih kalau misalkan minionnya udah maju, dia bakal maju dikit-dikit ya, cuy ya. Oke, nggak ada pergerakan tapi nih, cuy. Kita coba cek aja di rumput. Aduh, kena battle, cuy. Nggak ada orangnya, cuy. Pada di sono, Leslie-nya juga di sana, cuy. Coba kita bantuin ya, cuy, di atas ya, cuy ya. Ya, tapi sih, ntar dulu, cuy, kita matiin dulu nih, lumayan nih. Ntar apa minionnya? Soalnya tadi gua mati minion dulu ya, teman-teman gua pada bisa handle ya, cuy ya. Gak ada yang mati, cuman SM-nya doang tadi ke offset gitu, dianya offset jauh banget ya, cuy ya. Nice banget. Kita coba
Ayolah Lord ya, ini harusnya sih. Nah, kita coba ke bawah dulu ya cuy ya. Lord tar dulu, kita push dulu ini di bawah. Setelah kita push, kita mungkin bisa Lord ya cuy ya. Biar nggak ada yang gangguin ya cuy. Waduh, MM-nya dia udah mulai menggila ya cuy ya. Leslie ini kalau misalkan late game itu cukup bahaya ya cuy. Tapi saya tenang aja, kita bisa nge-kill dia ya cuy ya. Nice banget ulti gue. Nah, mau kemana dia? Nah, kalau misalkan gampang gitu ya pergerakannya dibaca. Aduh, sakit banget gila. Sakit banget sih si Granger pakai skill itunya doang ya, tembak-tembak doang anjay. Oke cuy, sepertinya dia bakal comeback ya cuy. Ngeri banget cuy kalau dia bakal comeback ya cuy. Waduh, tuh kan. Santuy, pelan-pelan aja cuy. Nah, itu kena tuh valenya. Sabar-sabar, kita ngumpet dulu cuy ya. Sabar di belakang ini aja, kita belakang. Sabar, gak apa-apa cuy. Itu tower biarin aja di push sama dia. Aduh, terlalu barbar itu cuy. Matiin. Aduh, kenceng banget dia cok. Aduh, punya flicker juga dia. Oke, sakit banget ya. Ulti gua udah sakit banget ini cuy. Sakit banget. Nice, mau kemana lagi dia. Dapet lagi lah, double kill cuy. Iya cuy, emang sakit ya cuy ya. Kamu gak beli item defense kali kau. Kita bilang bagi buff biru cuy biar kita energinya nggak bisa habis ya cuy ya. Tapi kita nggak dikasih ya cuy, mudah-mudahan sih nanti dikasih ya cuy. Oke, kita cek di sana nggak ada orang. Nice, dapat Lord ya cuy ya. Oke, sakit kan, mampu ya jadi ya. Aduh, hampir kena kombonya Vale cuy. Wait, woi sabar, rame banget ya. Woi, sabar cuy. Kita bantai ini cuy. Tigrilla gampang nih cuy. Matiin dia nggak bisa kabur cuy. Langsung aja ulti lagi. Ini Tigrilla kemana? Mati lagi dia. Oke, kita langsung aja maju ya cuy. Kita barbarin aja ini cowoknya, mau kemana dia? Mati lagi cowok. Nice. Hampir aja kita kena angkat ya cuy ya. Ini ya mati lagi, ini mah gampang banget. Pokoknya kalau kita udah pakai skill 3 itu akurasi 100% ya cuy ya. Gila, udah wipe out 5-5-nya ya cuy ya. Oke, kita langsung aja end ya cuy. Tanpa basa-basi ya cuy ya. Biar cepet selesai ini gamenya dan cepet selesai ya cuy videonya. Oke, mantap banget sih ya. Tapi sih kurang greget ya cuy lawan Leslie-nya. Gak ada perlawanan gitu ya cuy. Oke dah, thank you cuy udah menonton video ini. See you.